ramai tanya macam nak lipat basikal jadi macam ni. Okey, dah simpan dalam kereta. Jom aku tunjuk saya cara dia. Okey, untuk memudahkan, pertama kali kita lipat bahagian handle ke bawah. Lepas tu kita lipat yang tengah tu, buka yang tengah tu. Okey, kita lipat dan terus masukkan. Okey. Ha, okay, ni basikal 2 inci eh. Aku masukkan dalam bonet kereta belakang. Okey. Tak ada masalah. Kalau tak muat tu, handle tu boleh ke bawahkan lagi, tapi disebabkan aku punya foot aku besar sikit, so muatlah untuk satu kereta. Okey, ni untuk basikal 6 inci pula. Okey, mula-mula tu lah. Handle kita kepak dulu, kita buka handle dulu. Itu kita buka yang part yang tengah, terus lipat. Okey. Lipat bahagi 2. Okay, handle tu keluar ke dalam. Okey, handle keluar, terus lipat. Okey, terus angkat masuk dalam kereta. Pasal aku buat 2 basikal, jadi aku simpan satu dalam kereta belakang lah. Okey. Dia boleh masuk 2 kalau 16 ni, kalau kereta besar sikit. Okey. Kalau kau orang sayang kereta, kau orang lapiklah dengan tak ke apa. Kalau tak sayang, terus dia letak. Okey. Terima kasih kerana menonton. Bye.